happy guys. Kali ini kita akan bikin roti lapis ala jajanan pinggir jalan Amerika. Rasanya mantap, cocok disajikan untuk keluarga atau untuk jualan. Bahan untuk daging isi, 500 gram daging sapi, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok makan saus jamur, 2 sendok makan saus barbecue, 300 ml air putih, minyak sayur secukupnya. Bahan dagingnya bisa diganti dengan daging ayam, daging kambing, daging bebek, atau ikan tuna. Kita ambil dagingnya, kita iris tipis-tipis. Iris semua dagingnya sampai dengan selesai. Kita tumis dagingnya. Panaskan minyak. Tumis dagingnya sampai matang. Masukkan 2 sendok makan saus jamur. Masukkan 2 sendok makan saus barbecue. Masukkan garamnya. Lada. Penyedap rasa. Kita aduk sampai rata. Tambahkan air sebagian. Aduk sampai meresap. Tambahkan lagi air sebagian. Kita aduk sampai meresap. Tambahkan air. Tidak aduk sampai meresap. Diamkan sampai bumbunya meresap dan dagingnya empuk. Diamkan sekitar 10 menit. Bumbunya sudah meresap. Kita angkat dagingnya. Dagingnya empuk dan lezat. Untuk rotinya, kita bisa bikin sendiri atau kita beli jadi di toko roti. Bisa memakai roti hotdog, bisa memakai roti burger, atau bisa memakai roti tawar. Kami memakai roti sendiri yang berbentuk kepang. Untuk ukuran rotinya, kita bisa bikin ukuran standar atau lebih besar. Selain daging, isinya ada jamur, bawang bombay, cabai paprika, lettuce. Jamur kita potong kecil-kecil.
kecil-kecil. Paprika dipotong kecil-kecil. Kita buang bijinya ya. Lettuce iris tipis-tipis. Bahan-bahan sudah siap, ditambah saus tomat, saus sambal, cabai pedas, mayonnaise. Kita pakai roti ukuran besar. Panaskan mentega. Panaskan roti. Dua sendok bawang bombay. Dua sendok jamur. Dua sendok paprika. Kita tumis sampai matang. Masukkan dagingnya 3 sendok. Wangi. Wanginya mengundang selera nih, guys. Sudah matang deh. Kita tambahkan saus tomat. Saus cabai. Tapi kalau kita mau pedas, kita tambahkan cabai pedas, guys. Saya suka pedas nih, guys. Mantap nih, guys. Kita tambahkan mayonnaise. Baru lettuce. Tutup, guys. Bagian atasnya jangan dipanggang supaya tetap hasilnya bagus. Enak nih, guys. Mantap nih, guys. Lihat tuh, dagingnya, cabenya, pedas banget, yummy. Guys, kita bikin yang lebih istimewa nih. Kita tambahkan ekstra telur, ekstra keju slice,
ekstra keju mozzarella. Kita panaskan mentega. Panaskan roti. Kita kocok telurnya. Dua sendok bawang bombay, dua sendok jamur, dua sendok paprika. Guys, kalau untuk ukuran roti standar, kita pakai takaran separuh aja. Jadi ukuran bawang bombaynya cukup 1 sendok makan, jamurnya untuk cukup 1 sendok makan, paprikanya cukup 1 sendok makan, 3 sendok daging, 1. Kalau buat ukuran standar cukup 2 sendok makan daging. Mantep guys telurnya. Wow. Tambahkan saus tomat. Kali ini kita pakai saus sambal supaya tidak terlalu pedas. Tambahkan mayones. Kemudian kita tambahkan keju slice. Keju slice-nya mantep nih guys. Kita kasih lettuce. Lelehkan keju mozzarella. Kita lelehkan keju mozzarella. Kita tambahkan keju mozzarella. Keju mozzarellanya mantap nih guys. Kemudian kita tutup.
Mantep nih guys. Ada telurnya, ada dagingnya, ada ekstra keju slice-nya, dan keju mozzarella-nya. Yummy. Rasanya mantap, cocok disajikan untuk keluarga atau untuk jualan. Yuk kita jualan jajanan roti lapis ala Amerika. Hello happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.